aplikasi Android Sikes Bontang. Melalui aplikasi ini, masyarakat Kota Bontang dapat 1. Memantau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. 2. Memantau data kesehatan secara real-time dari pelayanan di puskesmas dan rumah sakit. 3. Memperoleh informasi pesan-pesan kesehatan terbaru. 4. Memantau ketersediaan darah di PMI. 5. Mengetahui lokasi fasilitas kesehatan melalui peta. 6. Mencari fasilitas kesehatan terdekat. 7. Melakukan pendaftaran online ke puskesmas. Dan 8. Melakukan panggilan ambulan darurat dan atau melaporkan kasus di masyarakat yang memerlukan penanganan petugas kesehatan. Untuk melakukan panggilan ambulan atau melaporkan kasus, ikuti langkah berikut. Tekan tombol panggil ambulan atau lapor kasus, ketik nama pelapor, masukkan nomor telepon pelapor, pilih jenis kejadian, masukkan informasi singkat tentang kejadian. Tekan tombol kirim data untuk mengirim laporan, atau tekan tombol call center untuk berbicara langsung dengan operator call center. Operator call center akan mengarahkan penanganan selanjutnya oleh tim SPGDT.